Shadow, produksi Akurama Record. Profesor Heru, kau akan lihat hebatnya robot-robot ciptaanku, Asira. Ya, Profesor. yang ini robot bertanduk ajaib. Wah, hebat. Lalu apa keistimewaannya, Profesor? Lihat bagaimana ia mencabut tanduknya sendiri. Akan dia lemparkan ke pohon raksasa itu. Dan tanduk ajaib itu akan kembali sendiri kepada robotku. Wah, senjata yang hebat. Ah, senjata yang dahsyat. Iya, pohon raksasa seperti itu patah hanya dengan sekali lempar saja. Masih banyak kehebatannya yang lain, Asira. Ini akan kutunjukkan kehebatan robotku yang lain. Robot monster. Robot monster ini, Profesor Heru. Robot monster ini matanya bisa mengeluarkan sinar yang menghancurkan. Lihat. Dia akan menghancurkan tiang batu yang besar itu hanya dengan sinar matanya. Lihat. Hancur. Tanah di bawah laut ini bisa hancur dalam sekejap kalau robot monster tidak dihentikan. Ah, iya, Profesor telah berhasil. Profesor telah berhasil menciptakan robot-robot paling dahsyat. Oh, iya, Siram. Aku akan menaklukkan dunia dengan kedua robotku yang dahsyat ini. Ah.
Tapi aku masih punya musuh besar. Musuh besar? Siapa, Profesor? Kasuto. Profesor Kasuto? Iya, Kasuto. Apakah dia masih hidup, Profesor? Dialah satu-satunya ahli yang bisa lari dari Pulau Nikene. Dia berbahaya, Profesor. Dialah manusia pertama yang harus kau lenyapkan. Asira, bawa kedua robotku dan hancurkan Kasuto di markasnya. Iya, akan saya laksanakan perintah Profesor sebaik-baiknya. Di dalam laut, meluncur sebuah kapal selam hitam yang menakutkan. Itulah kapal selam hitam yang membawa dua robot Profesor Heru yang dahsyat, dipimpin Asira atau si topeng besi. Hei, di atas laut ada kapal. Hancurkan. Iya, begitu mudah. Tapi baiknya aku lapor dulu pada Profesor Heru. Ada apa, Asira? Profesor, ada kapal asing di atas permukaan. Hancurkan. Dengan senang hati, Profesor Heru. Dan di pelabuhan nanti? Ya, Profesor. Sikat habis semua kapal yang ada. Iya, beres, Profesor, beres. Dengan seluruh orang-orangnya telah kukirim ke dasar lautan. Sekarang menuju pelabuhan untuk pembasmian habis-habisan. Hei, robot monster, bakar habis pelabuhan dan kapal-kapalnya. Menyerang kita. Robot bertanduk, serang!
Musuh mulai mengeluarkan pesawat-pesawat tempur. Ayo, sikap semuanya! Profesor Heru! Profesor Heru! Bagaimana operasimu, Asira? Gemilang, Profesor! Pelabuhan telah saya bakar hangus! Tak ada satu kapal pun tinggal! Aku senang mendengarnya, Asira. Iya, robot-robot Anda benar-benar luar biasa, Profesor. Saya telah membuktikannya. Berarti cita-citaku makin dekat. Kita akan menguasai dunia. Iya, Profesor. Dan kini uruslah Katsuko, Asira. Bunuh dia. Hancurkan markasnya. Aja besi di balik pohon itu. Dia adalah anak buah dari Profesor Irwin jahat itu. Koji, 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 halo, halo, Koji, cepat ke markasku sekarang juga. Dan bawa Zero juga. Heru telah mengirim. Katsuko! Katsuko menyerahlah! Kau harus mati sekarang juga! Ayo, robot panzer, gempur terus! Aku tak akan mungkin melepaskan diri dari maut kecuali aku akan sembunyi di ruang bawah tanah. Shiro, kalau ingin cepat sampai, harus melompati jurang di depan itu. Hah? Mana mungkin, Bang Koji? Dengan motor balapku ini, aku bisa. Melompati jurang itu, Bang Koji? Kau tidak mempercayai kehebatan abangmu, Shiro? Tentu saja percaya, Bang. Tapi, hebat kalau bisa melompatinya. Kau takut? Takut. Wow, kalau abang berani, aku juga berani. Nah, kalau begitu pegang badanku kuat-kuat. Siap, Bang Koji. Hebat kan? Bang, kelewatan. Kita harus belok ke kiri tadi. Kau benar, Shiro. Di depan itulah markas kakek Katsuko. Hei! Oh, rumah kakek Katsuko tidak ada lagi, Bang. Ya, seluruh bangunan telah hancur. Oh, ayo, ayo kita cari Shiro. Kakek!
Rupanya lubang itu. Shiro, kau ada di bawah situ? Ya, ya, Bang. Cepat turun. Kakek Kazuko ada di sini. Kakek, Koji dan Shiro, akhirnya kalian datang. Mari cepat ke bawah ke rumah sakit, Kek. Shiro, ayo bantu menggotong kakek. Tidak perlu. Tapi kakek luka parah. Dengarkan pesan kakek. Musuh kakek telah datang dan menghancurkan seluruh gedung ini. Ah. Aku akan balaskan dendam. Akan kubunuh mereka semua. Kau tak bisa mengalahkan mereka. Kecuali... Kecuali apa, Kek? Kecuali dengan robot ciptaanku. Kakek punya robot? Ya. Untuk mengalahkan Profesor Heru yang jahat. Wow, kakek punya robot? Namanya Robot Kazinga 2. Robot Kazinga 2. Koji, kuserahkan robot itu padamu. Tapi Kek, saya tidak tahu bagaimana cara menjalankannya. Ada di dekat kakinya. Selamat tinggal. Akan ku cari pembunuh kakek. Kakek Katsuko, jangan mati, Kek. Sudahlah, Shiro. Jangan menangis lagi. Mari kita cari pembunuh kakek. Tapi, Bang Koji, kita harus menemui robot Kazinga 2 dulu. Robot Kazinga 2? Ya, robot itu telah diserahkannya padaku. Hanya dengan robot itu, kau akan bisa mengalahkan musuh kakek. Ya, tapi gimana robot itu? Lihat, di sebelah kiri, Bang Koji. Ya, itulah Kazinga 2. Wow, begini gagah. Begitu besar dan tinggi. Wah, kakek pandai ya, Bang? Ya, tapi bagaimana menjalankannya? Tadi kakek bilang ada di dekat kakinya. Mungkin pesawat kecil ini. Aku akan coba menaikinya. Hei, ini ada tulisannya. Apa bunyinya? Pesawat ini adalah kepala Kazinga 2. Wow, coba jalankan, Bang. Bagaimana menjalankannya ya? Pencet-pencet saja penat-penatnya, Bang. Ah, kamu? Maunya main pencet saja? Tapi, memang tak ada cara lain. Aku coba kenop yang ini. Dan lihat apa yang terjadi. Kau malah mentertawakan aku. Sakit, Bang? Bukan sakit lagi. Nih, sampai benjol kepalaku. Makanya lain kali hati-hati, Bang. Kamu brengsek, ah. Tadi nyuruh orang main pencet saja. Sekarang bilang suruh hati-hati. Maaf, Bang Koji. Baiklah. Akan kepencet semua kenop-kenop ini dan lihat apa yang akan terjadi. Hei, mesin mulai jalan. Begini banyak kenal, begini banyak handal. Coba saya semuanya satu, Bang. Ya saja kau, anak kecil apa? Kenal ini coba.